Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras yang tidak terkendali, membuat warga rela berebut mendapat harga beras murah yang dijual pada pasar murah di Kabupaten Klungkung, Bali. Warga terlihat berdesakan berebut membeli beras dengan harga rendah di pasar murah yang digelar oleh Pemkab Klungkung bersama Bulog. Agar stok mencukupi, panitia pasar murah mematok satu pembeli hanya bisa membeli 10 kg beras dan 1 liter minyak dengan harga Rp100.000. Saat ini, harga beras di Klungkung sangat tinggi. Kenaikan bisa mencapai Rp2.500 per kilogram. Jika biasanya beras lokal dihargai Rp9.500, saat ini harganya naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan supaya warga bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. Harganya berapa, Bu? 100 gitu. Apa aja dapat? Beras 2, minyak 1. Beras 2, minyak 1. Iya. Biasanya berapa segitu? Biasanya lebih mahal ya, berarti ya? Beli beras mama 300. Kalau ini? Kalau ini 100. 100 2. Dapat minyak juga? Iya. Berapa kilo itu satu? 55, 10, 2. 10. 10.